Surat berapa kemarin? Al-A'raf 7179. Walaqad dzara'na linnari, enggak gitu. Allah bilang walaqad dzara'na li jahannam. Jahannam itu apa? Neraka yang paling jelek, paling bawah. Seperti statementnya malaikat Jibril ketika berhadapan dengan orang kafir yang meninggal, malaikat Jibril membukakan sayapnya lalu mengatakan kepada orang yang matinya mati kafir dari sisi sebelah kiri, beliau bukakan sayapnya lalu mengatakan, "Hadza manzilatuk ya fulan, finari jahannam wa bi'sal masir." Makanya orang kalau mati kafir, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, itu wajahnya pasti menyeramkan. Kering, hitam, gelisah, dan di punggung sininya pasti hitam. Wajahnya menghitam. Kenapa? Ketakutan. Saat sakaratul maut itu datang, malaikat Jibril juga datang. Tapi kalau yang datang ini orang baik, orang soleh, orang jahat yang bertaubat, di akhir hayatnya sempat mengucap la ilaha illallah, maka Jibril juga mendatanginya dari sisi sebelah kanan dengan mengatakan, "Hadza manzilatuk ya fulan fi jannatin na'im." Ini tempatmu nanti wahai fulan, di surganya Allah. Makanya ada sampai aroma surga itu keciuman, wanginya masih keciuman. Orang ini melihat surga yang bertingkat-tingkat itu tersenyum, kata baginda Rasul. Dan tidak bisa ngomong apa-apa karena nyawa sudah di sini. Maka ada statement dari baginda Rasulullah yang sangat masyhur, yaitu istaghfir malam yogorgir. Beristighfarlah engkau sebelum sampai nyawamu di tenggorokan. Karena kalau sudah sini udah enggak bisa. Nyawa itu kan dari ujung kaki diambilnya sampai lutut, dari lutut ke perut, pusar. Dari pusar sampai ke leher. Jadi orang itu turun apa nyawanya itu dicabut Allah tuh dari kaki. Jadi kalau antum misalnya ngerasa kaki sejuk, paha sini panas, ah itu udah bentar lagi. Coba rasa dulu. Sejuk. Ah bilang udah tak lama lagi, Bang gitu. Sekejap lagi dah tuh. Kejap lagi. Sebentar lagi. Maka kalau sudah sampai di tenggorokan sudah enggak bisa ngapa-ngapa. Dia sudah enggak ingat siapa-siapa, udah enggak bisa ngomong apa-apa. Kecuali memutih wajahnya, tersenyum. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk yang nonton hari ini, ditakdirkan Allah meninggal dunia, didatangi malaikat Jibril dari sisi sebelah kanan. Makanya antum kalau nunggu orang meninggal, jangan nunggu di kiri. Jangan nunggu di sisi kiri. Misalnya ini jenazah, yang sakit, keluarga atau mungkin siapa gitu ya. Nah itu antum duduknya di sisi sebelah kanan. Pastikan dia nolehnya di sebelah kanan. Gitu caranya. Terus ucapkan kalimat yang mudah dilafazkan oleh dia. Allah, Allah. Jangan ngucap pak, ngucap pak. Ngucap, itu dia mati. Pak, nyebut pak, but, katanya kan. Bahaya. Antum yang ngawal juga harus pintar. Ya kan? Istighfar, pak. Disebutkan, dilafazkan. Astaghfirullahalazim. Tapi menarik ya teman-teman, kalimat yang istimewa itu, la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Itu antum tidak perlu menutupkan mulut. La ilaha illallah. Tidak bisa Ustaz, udah berat betul ya. Sebutkan Allah, Allah, Allah. Maka telinga itu aktif sampai malaikat mau cabut nyawa. Jadi mulut udah berhenti kan, tapi telinga inilah organ tubuh yang terakhir dimatikan oleh Allah.